Ya, kalau sampai saat ini sih ya. Sampai adanya intimidasi, terus pengerusakan di depan ruko milik warga, itu. Nah, sementara kita dipaksa untuk bayar IKKR, tapi feedbacknya buat warga nggak ada. Selama ini kan tidak ada masyarakat yang berani melapor. Ya, ini kebetulan ada korban ataupun yang berani yang melapor. Aksi premanisme bukan satu dua kali saja terjadi. Akhir Agustus 2018, intimidasi sejumlah preman kembali terjadi di Ruko Seribu, Cengkareng, Jakarta Barat. Denda hingga puluhan juta rupiah yang tak jelas hitung-hitungannya ditagih. Bila tidak, ruko akan digembok, bahkan tak segan akan dirusak. Berlangsung nyaris 10 tahun, mengapa praktik premanisme baru terkuat? Ikuti penelusuran saya dalam Target kali ini. Kalian lihat KTP? KTP lu mana? Inilah rekaman video amatir. Detik-detik berakhirnya sepak terjang preman di Ruko Seribu, Cengkareng. Tim Polres Jakarta Barat terpaksa melepaskan tembakan peringatan lantaran sejumlah preman hendak melakukan kekerasan pada polisi yang menyamar. Pada saat itu kan anggota kita mau dikeroyok ya, sehingga kita lakukan tembakan peringatan itu untuk memberitahukan kepada mereka bahwa polisi ada. Pada saat itu pemilik rumah ya, pemilik ruko, hendak masukkan bahan-bahan bangunan karena di depan rumah itu kan jalannya itu dirusak gitu sama mereka. Rusak enggak diperbaiki. Kemudian pada saat truknya masuk, seketika kelompok tersebut datang yang menghadang bahwa tidak boleh dikerjakan sebelum membayar iuran ataupun dendanya. Pada saat itu kita ada anggota kita yang di dalam mau dikeroyok oleh kelompok tersebut. Nah, kemudian kita datang dan kita lakukan penangkapan terhadap kelompok tersebut. Aksi penangkapan preman di Ruko Seribu menjadi viral lantaran sejumlah akun mengunggah video aksi premanisme pada laman media sosial. Freddy, pria berkepala pelontos ini adalah pimpinan PT Titu Harmoni, sebuah perusahaan yang bergerak pada beberapa bidang usaha, salah satunya jasa keamanan. Sementara pria berkemeja putih yang berdebat dengan Freddy adalah Benny, pemilik ruko. Ia ditagih uang iuran kebersihan dan keamanan ruko, plus denda yang tak jelas asal-usulnya. Totalnya sebesar 42 juta rupiah. Padahal, ruko milik Benny kosong sejak 8 tahun lalu. Selama itu pula, tak pernah ada tagihan apapun yang ditujukan padanya dari pihak pengelola kawasan ruko. Hingga pada sekitar Juli 2018, wanita ini menyewa ruko milik Benny untuk membuka bisnis jasa pendidikan dan kuliner. Secara sepihak, PT Titu Harmoni membebankan tagihan puluhan juta rupiah yang awalnya ditujukan pada Benny kepadanya. Selama kurun waktu 2 bulan, ia kerap mengalami intimidasi ketika hendak merenovasi ruko 2 lantai ini. Oh, karena kalau saya sendiri, Mbak, saya sebagai penyewa, saya memang, ya saya melihat ada polsek, saya datang ke polsek. Tapi kalau Pak Benny melapornya ke Polres bahwa kok saya jadi ditagih sama penyewa saya. Jadi kan saya menagih beban kerugian saya kepada Pak Benny. Saya sendiri mengalami intimidasi, pengancaman, pengusiran, dan pengerusakan itu, Mbak, karena saya sendiri yang akan menjadi penghuni, itu kurang lebih 2-3 bulan. Itu kita diancam. Kita nggak boleh masuk tanpa seizinnya.
Terus saya juga pernah dikatakan saya tidak akan bisa memasukkan pump. Jadi silakan aja hidup di sini, tapi nggak bakal ada air, nggak bakal ada listrik. PT Titu Harmoni ditunjuk oleh PT Bina Karya Cipta Indah selaku pengembang untuk mengelola Ruko Seribu sejak tahun 2010. Namun yang dikeluhkan oleh sebagian besar warga adalah PT Titu Harmoni sama sekali tak pernah bermusyawarah dengan warga. PT Titu Harmoni menentukan besaran angka iuran keamanan dan kebersihan Ruko Seribu secara sepihak. Jadi saya awal tinggal di sini itu, saya ingat awal bayar itu sekitar 150-an lah iuran per bulannya. Terus naik ke 200, terus tiba-tiba naik aja ke 350 tanpa ada penjelasan itu naik untuk apa. Sempat turun ke 300, terus nggak lama naik lagi ke 350. Kepada polisi, Freddy berkilah penarikan iuran pada warga untuk menggaji pekerja di PT Titu Harmoni yang berjumlah 31 pekerja. Tentunya karena mereka ditunjuk selaku pengelola lingkungan ataupun keamanan di situ, jadi mereka untuk menggaji karyawan, mereka menarik iuran kepada warga-warga yang ada di Ruko Seribu. Awal mula intimidasi di Ruko Seribu muncul karena warga menolak membayar iuran dengan nominal suka-suka yang ditentukan PT Titu Harmoni. Jadi dulu itu karena iuran sama air itu jadi satu, mau nggak mau kita harus bayar. Kalau nggak ada air nanti. Nah, begitu Pak masuk, kita juga mulai makin kesel gitu, udah bayar terus-terusan, tapi ya sama seperti ini terus-terusan, stop bayar. Karena kan kalau stop bayar, air udah ada dari pam, ya sudah. Nah, dari sana berjalan, terus kemudian ada sempat inisiasi pertemuan PT Titu dengan warga. Di sana coba warga sama-sama yang lain nego, dan nggak bisa. Intinya 350 tetap harus bayar, mau dicicil silakan, intinya tidak akan ada kompensasi apapun gitu. Dan kita juga sempat tanya, terus kita juga minta transparansi dananya itu seperti apa, tapi ya berlalu begitu aja gitu, tanpa ada kejelasan. Berdalih untuk uang kebersihan, nyatanya sampah warga dibuang di dalam area Ruko Seribu. Kita menganggap tidak masuk akal dan tidak manusiawi lah menagih orang yang belum jelas usahanya apa, untung tidak, tapi tahu-tahu dengan angka yang besar banget gitu. Dan kita lihat juga lingkungan kita berantakan, jadi tidak nyaman Mbak dari segi keamanan, dari kebersihan. Ternyata sampah dibuang di dalam. Saya kan juga melihat, oh ternyata kayak gini lingkungannya gitu, nggak kondusif banget. PT Titu menebar teror kekerasan dan ancaman ketakutan hampir 10 tahun lamanya. Tapi mengapa praktik premanisme di Ruko Seribu baru terkuak?